video ini, Kak Fel akan menemani kalian untuk mengerjakan latihan pola bilangan lagi nih. Yang sekarang kita akan menentukan suku kesekian ya, suku ke n. Kalau udah diketahui rumusnya, terus kita akan mencari rumus suku ke n ya, kalau diketahui polanya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke nomor 1 aja ya. Suatu barisan memiliki rumus un sama dengan 2n tambah 3. Tentukan suku keempat baris tersebut ya. Jadi yang dimaksud suku keempat itu kayak gini. Ini ada angka nih, angka. Suku keempat tuh yang ini berarti 1 2 3 4. Ya. Nah, di sini udah ada rumusnya. UN sama dengan 2N tambah 3. Ya udah, karena ditanyainnya suku keempat, berarti N-nya sama dengan 4. Ya, jadi ini N-nya itu maksudnya ini suku yang pertama nih. N-nya 1. Ini suku yang kedua, N-nya 2. Ini 3, ini 4, ya. Berarti UN sama dengan 2N tambah 3. Karena kita nyari suku keempat, jadi U4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3. Ya, jadinya berapa? 2 kali 4, 8, tambah 3 jadi 11. Ya, berarti jawabannya adalah 11. U4 sama dengan 11. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Suatu pola bilangan memiliki rumus UN sama dengan N kuadrat tambah 2N dikurangi 1. Tentukan 3 suku pertama pola bilangan tersebut. Nah, ini yang diminta bukan suku ketiga ya, tapi 3 suku pertama. Artinya kamu nyari yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga ya. Jadi kita nyari yang pertama dulu nih. Berarti U1 ya. Kan rumusnya UN sama dengan N kuadrat tambah 2N min 1. Ya kan dari soalnya. Berarti U1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 1. 1 tambah 2 kurangi 1 jadinya 2 ya. Jadi U1-nya 2. Sekarang kita cari U2, suku kedua ya. Suku kedua berarti jadi ini kalian langsung masukin ke rumus aja ya. Jadi langsung diganti N-nya jadi 2. Jadinya 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 1. 4 ditambah 4 dikurang 1 jadinya 7 ya. Berarti U2-nya itu sama dengan 7. Udah dapat nih U2, sekarang tinggal cari U3 ya. U3 berarti sama dengan, langsung masukin ke rumus aja, jadi 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurangi 1. 9 ditambah 6 dikurangi 1 jadinya 14. U3. Ya udah dapat nih berarti. U1-nya 2, U2-nya 7, U3-nya 14 ya. Ini dia 3 suku yang pertama. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kalian perhatikan di sini kan ada lingkaran gini ya. Ini untuk yang pertama berarti ya, suku pertamanya lingkarannya ada 4. Ya, jadi untuk N yang pertama itu ada 4 lingkarannya. Untuk suku yang kedua ada berapa ini lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Yang kedua itu ada 8. Terus suku yang ketiga, ini kan yang ketiga ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Yang suku yang ketiga itu ada 12 lingkarannya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyain kan ini adalah pola ke-10 dan ke-100. Ya kan? Banyak banget nih kalau ke-100. Berarti kita tentukan dulu aja rumusnya. Jadi kita cari UN-nya. Kalau soal nomor 1 dan nomor 2, UN-nya udah diketahui kan? Nah, kalau yang ini yang nomor 3 dan selanjutnya nanti kita bahas, itu kita mencari rumusnya. Jadi kita mencari rumus suku ke N-nya ya. Nah, sekarang caranya gimana nyarinya? Kita harus pakai logika juga nih. Kita lihat di sini. Ini pola yang pertama, gimana caranya nih supaya yang tadinya 1 ini jadi 4. Ya. Yang tadinya 2 jadi 8. Yang tadinya 3 jadi 12.
Gimana kira-kira? Gimana dikali 4? Iya enggak? 1 kalau dikalikan 4, 4 kan? Ya, 1 dikali 4 itu 4. Terus yang ini, 2 kalau dikalikan dengan 4 itu kan 8. 3 kalau dikalikan dengan 4 itu 12. Benar semua kan angkanya? Nah, kalau kalian mikirnya gini, favorit kan bisa aja 1 tambah 3 jadi 4. Coba ya, kalau misalnya 1 tambah 3 untuk suku yang pertama nih, 1 tambah 3 benar nih 4. Sekarang suku yang kedua, berarti bukan 1 lagi di sini, jadi 2 ya. 2 tambah 3, tambah 3 nya harus tetap ya, karena kan membentuk pola, jadi harus sama semua tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, di sininya salah, harusnya kan 8 ya, bukan 5, berarti polanya bukan n tambah 3. Jadi yang benar yang mana? Ini yang benar ya. Nah, 1, 2, 3 ini kan yang berubah-berubah ya, sesuai dengan sukunya ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, berarti ini jadi n. Oke, jadi kita nulisnya un sama dengan n dikali 4. 4 nya kan tetap ya, nggak berubah-berubah. Ini 4, ini 4, ini 4. N dikali 4, atau tulisnya jadi 4 kali N, 4N. Nah, kita udah dapat nih rumus suku ke N nya ya. Sekarang tinggal mencari pola ke 10 dan pola ke 100. Nah, untuk pola ke 10 berarti kan U10 sama dengan, langsung masukin ke rumus aja ya, jadi 4 dikali 10 jadinya 40. Ini untuk U10 nya. Sekarang untuk U100, suku ke 100, berarti 4 dikali 100 jadinya 400 ya. Jadi jawabannya 40 dan 400 gini ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Di sini juga sama, ada lingkaran nih. Yang pertama, ini suku pertama ya. Suku pertama itu lingkarannya ada 2 ya. Suku yang kedua lingkarannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Suku yang ketiga lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Wah, ini udah kelihatan nih jelas ya. Ini kan yang ditanyakan adalah pola ke 100, berarti N nya ganti jadi 100 nanti di rumusnya. Nah, ini cara dapat rumusnya berarti gimana? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Diapain semuanya? Dikali 2 ya. Kalau dikali 2 semuanya benar kan, berarti 1 dikali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Yang berubah cuma n-nya ya, sesuai sama suku keberapa, tapi ini kali 2-nya tetap. Berarti nulisnya un sama dengan 2 dikali n. Ya, n-nya sesuai dengan nanti kita nyari suku yang keberapa. Nah, di sini soalnya mintanya pola ke 100. Ya udah, tinggal U100 sama dengan 2 dikali 100, jadinya U100 sama dengan 200 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada stick gitu ya, jadi sticknya membentuk segitiga. Ini berarti yang pertama sticknya ada 3, 1, 2, 3 ya. Terus yang kedua, kalau tulis dulu aja ya. Untuk suku yang pertama berarti sticknya itu ada 3. Untuk yang kedua sticknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Untuk stick yang ketiga ada berapa banyaknya? 3, 3, berarti jadi 6 tambah 1 jadi 7. Nah, kayak gini ya. Yang ditanyakan adalah tentukan rumus suku ke n-nya. Berarti kita mencari rumus un. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dari 1 kok bisa jadi 3, dari 2 jadi 5, dari 3 jadi 7. Gimana caranya? Rumusnya kayak gimana bentuknya ya supaya 1 jadi 3? Diapain nih kira-kira? Kalau 1 jadi 3 misalnya mau ditambah 2 ya, misalnya gini. 1 tambah 2. 1 tambah 2 benar 3. Ya, sekarang kita lihat yang ke suku kedua. Benar enggak kalau 2 ditambah 2 juga ini berarti?
ya, sama kayak yang sebelumnya. Ditambah 2 jadi 5. 2 tambah 2 berapa? Kan 4. Nah, harusnya 5 kan di sini. Berarti rumusnya bukan N tambah 2. Bukan. Sekarang kita hapus. Nah, kalau bukan N tambah 2, berarti gimana dong? Kita bisa gunain perkalian digabung sama penjumlahan juga, ya. Jadi kayak gini. 1 misalnya mau dikali berapa nih? 1 dikali 2 deh, ya. 1 dikali 2 jadi berapa? Jadi 2 kan? Jadi gini. 1 kalau dikali 2 supaya jadi 3 kan berarti ditambah 1, ya. Ditambah 1, ini kan jawabannya 3. Gini kan? Kita coba suku yang kedua, ya. Jadi ini satunya kita ganti jadi 2. 2 dikali, ini tetap 2 sama tetap tambah 1 ya. 2 tambah 1. 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Oh, benar nih. Sama. Sekarang coba yang ketiga sukunya. 3 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Wah, udah benar semua. Ya. Berarti rumus polanya gimana dong? Ini kan 1, 2, 3 yang berubah adalah N-nya berarti, ya. Jadi UN-nya itu sama dengan N dikali dengan, ini 2 kan, tetap semuanya, ya. N kali 2 tambah 1, ya. Ditulis yang rapi jadinya 2N tambah 1. Ya, jadi rumus suku ke N-nya 2N tambah 1, ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 50 dari pola bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Kita diminta untuk mencari, sama nih, cari rumus UN-nya. Terus kita cari U50, ya. Kita lihat di sini, ini kan suku yang pertama, ya. Suku yang pertama 5. Ini suku pertama, N-nya 1. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Gimana caranya 1 jadi 5? Gimana caranya 2 jadi 8? 3 jadi 11? Coba, gimana caranya? 4 jadi 14, 5 jadi 17. Misalnya mau paling sederhana ditambah, ya. Kak Vale, bisa dong 1 tambah 4 kan jadi 5? Coba, kita coba ya. 1 tambah 4, iya 5, benar. Yang pertama benar, suku pertama. Sekarang kita ke suku yang kedua. Apakah benar hasilnya jadi 8? Ini kan 2 ya, berarti N-nya ya. 2 kalau ditambah 4 hasilnya 6. Salah dong, harusnya kan 8 di sini. Ya. Berarti bukan seperti ini rumusnya, bukan N tambah 4. Kita hapus. Nah, kalau nggak cuma penjumlahan doang, berarti ada unsur perkalian atau pembagiannya. Coba kita pakai unsur perkalian. Ini kan 1 ke 5 kan harus dikali ya, berarti kalau bukan ditambah, dikalinya kali berapa? Kalau kali 5, misalnya ya, kali 5. 1 dikali 5 itu kan 5, benar. Sekarang yang kedua. Ini 2 kan? 2 kalau dikali 5 itu kan 10. Ya, bukan 8, harusnya 8. Berarti bukan cuma 2 kali N. Bukan cuma 5 kali N berarti, ya. Nah, jadi gimana? Kita mikir 1 dikali berapa yang dekat ke 5 deh? Dikali 4 misalnya. Atau dikali 3 dulu deh, dikali 3 ya misalnya. 3 dikali 1, ya kan? Ditambah berapa supaya jadi 5? Tambah 2. Jadi 5. Oke. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Nah, berarti suku yang kedua 3 dikali 2, ininya berubah ya. Ditambah 2. 3 dikali 2 6 tambah 2 8. Wah, benar nih. Sekarang suku yang ketiga. Suku ketiga berarti 3 dikali 3 ditambah 2. 9 tambah 2. 11. Nah, benar nih berarti. 5, 8, 11. Ya, berarti benar. Kita pakai rumusnya apa jadinya? UN sama dengan 3 dikali N ditambah 2. Ya, 3N tambah 2. Ini untuk rumus suku ke N-nya. Nah, kalau misalnya kalian gini, kalian kenapa kok nggak 4N ditambah 1? Ya, kalau 4N tambah 1 kan jadi gini. 4 dikali N-nya kan 1 nih yang pertama. Tambah 1. Jadi 5 kan, benar? Ya. 4 kali 1 tambah 1 kan 5. Sekarang untuk suku yang kedua.
Berarti 4 dikali 2 tambah 1. 4 kali 2 udah 8. 8 tambah 1 9. Kelebihan harusnya cuma 8. Ya. Nah, berarti kalian tuh kayak pakai logika terus kalian coba juga ya. Sekarang kita cari suku ke 50. Ya, berarti tinggal n-nya kita ganti sama 50. U50 sama dengan 3 dikali 50 ditambah 2. Jadi berapa? 150 tambah 2. Jadinya 152. Ya, ini untuk suku ke 50-nya. Oke, sekarang kita masuk pasangan nomor 7. Tentukan rumus suku ke n dari 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6, 7 per 8, 9 per 10. Nah, ini pecahan ya. Ini suku yang pertama, n-nya 1, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Karena ini pecahan, berarti kalian harus menentukan yang penyebutnya sama pembilangnya. Ya, jadi harus dua-duanya kalian tentuin. Sekarang kita mau lihat yang atasnya dulu aja nih, si penyebutnya, si pembilangnya. Ya, sekarang kita lihat pembilangnya dulu. Pembilang. Nah, kita lihat untuk suku yang pertama. Untuk suku yang pertama, ini jadi berapa? 1 kan? 1 jadi 1. 2 jadi suku yang kedua jadi 3. Ya kan? Pembilangnya 3 yang kedua. Suku yang ketiga pembilangnya 5. Suku yang keempat pembilangnya 7. Udah cukup segini aja deh ya. Sekarang kita lihat dari 1 gimana caranya jadi 1. Gimana ya? Dari 2 gimana caranya jadi 3? 3 jadi 5, 4 jadi 7. Gimana dong? Kalau cuma dikali 1, 1 dikali 1 benar 1. Ya. Tapi berarti ini harusnya jadi 2 bukan 3. Berarti bukan n kali 1 atau n doang. Ya, suku ke n-nya. Berarti harus gimana? Kita gunakan perkalian juga. Oke. Diapain ini berarti? 1 supaya jadi 1. Bisa enggak kalau 2 dikali 1 dikurangi 1? Gini, 2 dikali 1 kurang 1, jadi berapa? Jadi 1 kan? 2 kali 1, 2 kurangi 1, 1. Nah, sekarang suku yang keduanya. 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. Benar nggak? Benar. Sampai yang kedua benar. Sekarang coba yang ketiga. 2 dikali 3 kurangi 1. 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Oh benar ternyata. Satu lagi deh sekalian ya. 2 dikali 4 kurang 1. 2 kali 4 8 kurangi 1 7. Nah, ini benar semua ya. Ini kan yang berubah n-nya. Oke, berarti untuk yang pembilang rumus UN-nya itu adalah 2 dikali n dikurangi 1 ya, atau nulisnya 2n min 1. Ini untuk pembilangnya. Sekarang kita tentuin penyebutnya, ya. Ini kalau kalian hapus dulu ya. Nah, sekarang untuk penyebutnya. Kita lihat untuk suku yang pertama. Suku yang pertama itu jadi berapa? Suku yang pertama penyebutnya jadi 2. Suku yang kedua penyebutnya 4. Suku yang ketiga penyebutnya 6. Suku yang keempat penyebutnya 8. Ya. Dan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Tinggal diapain ini n-nya? Dikalikan dengan 2. Ya, 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. Ya, berarti rumus untuk penyebutnya itu adalah UN sama dengan 2 dikali n. Ya, tinggal 2 dikali sukunya suku keberapa gitu. Jadi ini rumus suku ke n-nya kita tulisnya gimana? Gini, un sama dengan pembilangnya dulu 2n min 1 per penyebutnya 2n ya. Jadi ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Di sini kalian lihat ada lingkaran lagi nih. Ini untuk yang pertama lingkarannya ada 1 ya.
Untuk suku pertama, lingkarannya ada 1. Untuk suku kedua, lingkarannya ada 5. Untuk suku ketiga, lingkarannya ada 5, 6, 7, 8, 9. Untuk suku keempat, lingkarannya ada 3, 3, 6, 7, 7 tambah 6, 13 ya. Oke, nah sekarang mikir lagi, gimana caranya 1 jadi 1, 2 jadi 5. Gak mungkin kalau cuma 1 kali 1 kan? Karena di sini 2 jadi 5, berarti harus menggunakan perkalian juga ya. Kalau di sini 1 ini 1, gak mungkin pakai tanda plus nih, kali terus plus tuh enggak. Paling kali temannya sama minus, supaya satunya gak makin besar, ya kan? Nah, berapa coba angkanya? Misalnya kita mikir, kalau misalnya 3 dikali 1, 3 dikurangi 2, 1. Ya, jadi kan gini, 3 kali 1 kurangi 2. 3 kurangi 2, 1. Gini ya, sekarang kita coba suku yang kedua. Apakah benar 3 dikali 2 dikurangi 2. 3 dikali 2, 6 kurangi 2, 4. Salah. Di sini harusnya 5, ya. Nah, berarti bukan ini. Coba kalau sekarang 4, ya. Coba kalau 4. 4 dikali 1 supaya jadi 1 berarti kan dikurangi 3. Ya kan? Jadi 1. 4 suku kedua nih sekarang dikali 2 dikurangi 3. 4 kali 2 8 kurangi 3 5. Wah, benar nih. Sampai suku kedua benar. Sekarang suku ketiga. 4 dikali 3 dikurangi 3. 12 kurangi 3 9. Benar lagi. Sekarang suku keempat. 4 dikali 4 kurangi 3. 16 kurangi 3 13. Wah, benar. Ya. Berarti ini dia rumusnya ketemu. 4 dikali N dikurangi 3 ya. Jadi UN-nya itu sama dengan 4N dikurangi 3 ya. Oke deh, di sini dulu aja video dari Kak Vale mengenai latihan pola bilangan yang kedua untuk kelas 8. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.